Rosi, ini ayah nih, Rosi. Rosi, buka pintu, Rosi. Mas, udah, kamu sabar. Rosi itu masih kecil. Dia belum ngerti masalah ini. Ya, tapi kenapa semua jadi begini? Hah? Kenapa tiba-tiba dia gak ada di sekolah? Gak mau ke sekolah? Terus ada di tengah jalan. Terus Karin yang ketemu sama dia. Gimana caranya dia bisa pergi ke sekolah tapi tiba-tiba gak ada di sekolah, ada di jalanan? Mas, aku juga gak tahu. Ya namanya juga anak kecil. Udah mas, yang penting sekarang kan Rosi ada di rumah. Iya kan? Iya, untung ada Karin. Rosi! Mas, kamu harus tahu kenapa aku melakukan semua ini. Aku melakukan semuanya demi kamu. Demi mama. Dan juga demi Rosi. Kamu harus tahu itu, Mas. Urusin tuh Rosi. Nis, pokoknya aku mau kamu di rumah aku sampai urusan perceraian kamu sama Rudolf itu selesai. Tapi, Vin, udah, Nis, udah. Kamu anggap aja rumah aku tuh seperti rumah kamu sendiri ya. Ya, makasih atas kebaikan kamu, tapi aku gak enak banget soalnya di sini kan juga ada Helmi. Anissa, apa sih kamu gak enak-enakan kayak gitu? Udah gak apa-apa. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu butuh apa-apa, kamu jangan sungkan ya minta sama aku. Ya udah, aku tinggal dulu bentar ya. Makasih ya, Vin. Ya. Udah cuma itu aja. Oke. Iya, Bunga. Ya, terima kasih ya. Oke. Bye. Kamu teleponan sama sekretaris kamu itu. Masih belum kamu pecat juga? Gina, masih masalah ini sih, Vin. Ya enggak segampang itu juga aku pecat dia, apa alasannya? Emangnya perasaan aku belum cukup jadi alasan kamu? Nah, kamu kenapa kayak kamu kenapa kayak gini sih? Kamu nggak percaya sama aku, ah? Kalau emang kamu percaya sama aku, nggak mungkin kamu kayak begini. Tapi kepercayaan itu nggak cukup, Helmi. Siapa yang bisa jamin soal kepercayaan kalau setan itu udah ikut campur? Pokoknya aku nggak mau tahu, Helmi. Aku mau kamu pecat sekretaris kamu itu. Pokoknya aku nggak mau lihat dia ada di kantor kamu lagi. Kok dipelototin makanannya? Mau ganti menu? Nah, lagi gak selera makan, Sof. Terus gimana enaknya? Gak apa-apa. Aku ke toilet dulu bentar ya. Oke. Hey!
Astagfirullahaladzim. Kamu nih gimana sih? Maaf, lihat Pak. Dong kalau jalan pakai mata. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Maaf Pak. Jangan bisa minta maaf. Udah kayak gini siapa yang bertanggung jawab? Panggil manajer kamu deh, siapa yang ngomong? Pak. Biar dia tahu pelayannya nggak becus nih. Maaf Pak, saya tanggung jawab semuanya Pak. Kenapa sih, Sof? Kamu itu kenapa sih? Kalau kelakuan kamu kayak gini, pantas aja Anissa ngajak cerai. Enggak boleh orang salah dikit, kamu udah marah-marah. Udah ngebentak. Bahkan kamu main tangan. Kamu tuh bukan anak kecil lagi loh. Kamu tuh udah bawa bapak sekarang. Atur temperamen kamu, Rudolf. Tadi barusan kamu bikin malu itu. Kamu sadar? Ya udah. Mendingan kita pulang sekarang. Kenapa? Kenapa Tristan begitu gampang membantu Hana buat bebasin aku dari penjara? Cukup. Hana serahin hak cipta novel Hana ke Tristan. Hah? Jangan-jangan Hana dan Tristan punya perjanjian lain. Apa yang dia mau? Dia udah punya hak cipta novel itu. Hak cipta ke atas cerita aku, kehidupan aku. Apalagi yang dia mau? Apa yang diinginkan Tristan? Apa yang dia mau? Halo Pak, maaf di depan ada tamu. Siapa tamunya? Pak Edi Bramantio Pak, suaminya Ibu Hana. Apa mau saya persilahkan masuk ke ruangan Bapak sekarang atau gimana? Iya, silakan Pak Bramantio masuk ruang saya. Baik Pak. Pak Bram, silakan duduk. Tristan, saya datang ke sini untuk meminta Anda membatalkan rencana Anda untuk menerbitkan buku istri saya. Perjanjian jual beli copyright novel Hana itu hubungannya antara saya dengan Hana. Di sini Bram, Hana sudah menandatangani kontrak pada saya. Menurut saya tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan rencana saya untuk menerbitkan novel Hana. Tapi cerita ini, cerita yang Hana tulis itu berhubungan dengan hidup saya. Jadi saya berhak untuk meminta ini. Saya berhak untuk meminta Anda membatalkan penerbitan buku ini. Iya, Pak Bram. Di sini Pak Bram yang sudah bikin masalah. Sudah menyusahkan Hana. Iya kan? Tapi kenapa Pak Bram tidak bisa berterima kasih kepada orang yang sudah membantu keluarga Anda? Saya ini sudah berbaik hati loh, membayar semua royalti di muka kepada Hana. Masa tiba-tiba Pak Bram datang keras kayak begitu, mendadak saya untuk membatalkan novelnya Hana. Masalahnya bukan begitu, ya. Masalahnya ibu saya tidak mengizinkan Hana untuk menulis cerita itu, untuk menerbitkan buku itu. Dan kalau Anda tetap memaksa untuk menerbitkan buku itu, nanti hubungan antara Hana dan ibu saya akan bermasalah. Itu masalahnya. Di sini juga saya sudah memenuhi kewajiban saya dalam kontrak penerbitan novelnya Hana, Pak Bram. Jadi saya sarankan Pak Bram bicara saja sama Ibu Pak Bram untuk mengerti kondisi ini dan kondisi Pak Bram sendiri. Dari awal ini juga masalahnya datang dari ya. Kenapa Anda tidak bisa mengerti posisi saya? Apa yang ada di dalam otak kamu cuma bisnis, untung, keuangan doang. Kamu tidak memikirkan efek kepada keluarga saya? Di mana hati nurani Anda? Anda tega melihat keluarga saya berantakan, hancur gara-gara buku ini? Kalau Anda tetap publish buku ini, rumah tangga saya, hubungan saya sama ibu saya, sama Hana akan berantakan. Kamu tega? Pak Bram, kalau Anda kesini cuma untuk menghina saya, menurut saya itu sama sekali tidak bijaksana. Tolong, saya mohon sama kamu, tolong Tristan, tolong jangan terbitkan buku ini. Kalau kamu emang terbitkan buku ini, kamu sadar kamu akan merusakkan keluarga saya? Maaf Pak Bram, saya sebenarnya ada janji penting sama orang lain. Tristan, oke, okay, fine, oke. Okay.
Baiklah, saya akan pergi dari sini. Tapi Anda itu benar-benar orang yang tidak punya hati, tahu nggak? Ini negara demokrasi. Anda bebas menyatakan pendapat Anda. Semuanya. Selama ini aku memang hanya membuat hidup Hana susah. Semuanya salah aku. Semuanya salah aku. Ada apa, Sof? Anissa ada di sini, kan? Aku mau ngomong sama Anissa bentar aja. Kalau emang niat kamu datang ke sini itu mau mempersatukan lagi Rudolf sama Anissa, lebih baik kamu pulang aja, Sof. Gini, Vin, kamu kan lebih kenal dekat sama Anissa daripada aku. Bukannya baiknya jangan mendukung perceraian antara Anissa dan Rudolf. Kasihan kan mereka ada Dante. Justru karena aku memikirkan Dante, makanya aku mau Rudolf sama Anissa itu bercerai. Aku gak mau Dante dan Anissa itu terus-terusan jadi korbannya Rudolf. Coba sekarang kamu pikir, kamu mau Dante sama Anissa itu kehilangan nyawa mereka cuma gara-gara Anissa mempertahankan rumah tangga mereka? Iya sih, kamu ada benernya juga. Cuman kan, ya, kita tahu Rudolf itu kan cinta sama Anissa. Pasti suatu saat nanti Rudolf juga akan berubah. Kita kasih kesempatan aja sama Rudolf dulu. Sof, kamu kan baru kenal sama Rudolf. Sedangkan aku kan kenal sama mereka itu sudah jauh lebih lama. Memang Rudolf itu pernah berubah, dia sempat berubah. Tapi tidak bertahan lama, Sof. Gak lama setelah itu, dia kembali lagi dan mukulin Anissa sama Dante. Iya sih, aku tahu itu, Vin. Tapi maksudnya aku, kan Rudolf udah pernah sempat berubah. Mungkin sekarang kalau kita kasih kesempatan lagi, siapa tahu dia bisa menjadi lebih baik. Dan kalau perlu, kita berdua gak usah ikut campur masalah mereka. Karena aku yakin mereka berdua punya jalan sendiri untuk memperbaiki hubungan mereka. Jalan yang terbaik adalah perceraian, Sof. Pokoknya Anissa akan terus bercerai sama Rudolf. Sebaiknya kamu pergi aja dari sini. Ya ampun, Vin, kamu tuh orangnya keras kepala banget ya. Ya udah, oke, aku pulang. Tapi aku harap kamu pikirin lagi mengenai masalah Rudolf dan Anissa. Tidak ada yang perlu dipikirin lagi sih, Sof. Gak ada yang perlu diomongin lagi. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Anissa. Aku gak bisa ketemu Anissa karena Vina gak ngizinin aku. Vina emosional sekali deh. Tadi dia ngusir aku dari rumahnya. Si Vina itu dari awal tuh selalu deh ngerecokin rumah tangga aku. Gara-gara dia nih Anissa jadi pengen cerai dari aku. Perempuan kayak gitu harus kasih. Jangan. Kalau menurut aku, sekarang kamu ngomong sama Vina pun percuma. Yang ada kamu berdebat sama dia. Sekarang yang terpenting, gimana caranya kita bisa ketemu sama Anissa. Kalau Anissa gak mau cerai sama kamu, Vina juga gak bisa berbuat apa-apa, kan? Jadi kita tuh harus ngomong sama Anissa, harus ketemu sama dia. Benar sih. Oke, jadi sekarang gimana nih? Gini deh. Aku cari tahu gimana caranya supaya aku bisa ketemu sama Anissa. Dan aku bawa Anissa ke kamu. Tapi sabar dulu karena ini juga gak gampang buat aku. Oke. Ya udah, aku percayain rencana ini ke kamu deh, Sofia. Aku tunggu aja di rumah. Ntar kamu kabarin aku kalau ada apa-apa. Vin, tadi itu Sofi yang datang. Dia ngomong apa aja ke kamu?
Dia itu tadi mau ketemu sama kamu, Nis. Tapi aku suruh dia pulang. Karena dia itu mau ketemu sama kamu, cuman pengen ngebujuk kamu supaya kamu itu gak bercerai sama Rudolf. Tapi gak apa-apa tuh si Sophie diusir gitu. Dia, aduh kok jadi gak enak, Vin. Nis, apaan sih? Kamu ngapain sih gak enak kayak gitu? Udahlah, Nis. Pokoknya siapapun yang nyuruh kamu atau ngebujuk kamu untuk tidak bercerai sama Rudolf, jangan kamu dengerin. Karena ini keputusan yang paling baik buat kamu, Nis. Kamu harus pikir keselamatan kamu sama Dante. Iya, Vin. Iya, aku ngerti kok. Makasih ya, Vin. Pelan-pelan ya, Ma. Ma, alhamdulillah ya. Akhirnya Mama bisa keluar dari rumah sakit. Dan insya Allah kita bisa kumpul-kumpul lagi. Bisa lebaran di rumah. Mama juga udah bosan di rumah sakit. Kangen sama Rosi. Pengen ketemu dia. Ya, Rosi juga pasti kangen banget sama Mama. Rosi dari kemarin nanyain Mama terus. Oh. Assalamualaikum, Mbak Hana. Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Mbak. Nama saya Dinda. Saya ini fansnya Mbak Hana loh, Mbak. Yang waktu itu pernah datang ke kantornya Mbak bareng ibu-ibu rame-rame. Iya. Mbak, selama ini saya itu selalu baca blognya Mbak dan artikelnya Mbak di majalah Laila. Wah, tulisan-tulisan Mbak Hana itu sungguh menginspirasi saya, Mbak. Untuk jadi muslimah yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Dinda. Iya Mbak Hana, sama-sama. Oh iya Mbak, novelnya Mbak Hana kapan terbitnya ya? Aduh, saya tuh udah gak sabar banget Mbak mau baca novelnya Mbak Hana. Pasti dalam novelnya Mbak itu penuh inspirasi dan syarat akan nasihat bagi perempuan muslimah banget deh Mbak. Wah pokoknya saya gak sabar Mbak, saya tunggu ya Mbak ya. Maaf Mbak Dinda, saya mau nganterin Mama, kita mau pulang dulu. Oh iya Mbak, silakan. Nah, tapi saya doakan ya Mbak, mudah-mudahan proses penerbitan novelnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Mbak Hana. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mbak. Pelan-pelan. Ternyata kamu tetap mau menerbitkan novel itu. Mahana terpaksa menerbitkan novel itu karena... Karena mau membuka aib keluarga kita, kan? Kamu tidak menghormati Mama, ya? Dan tidak mau mendengar nasihat Mama. Ma, itu sama sekali tidak benar, Ma. Mama dengar dulu penjelasan dari Hana. Hana bisa... Mama sudah tahu apa yang kamu mau omongkan. Alasan dakwah dan untuk menginspirasi para pembaca kamu. Iya kan? Atau jangan-jangan kamu sudah dibutakan ketenaran sebagai penulis sampai kamu mau membuka aib dan perselingkuhan suami kamu. Astagfirullahaladzim, Ma. Mama, Hana sama sekali gak bermaksud melakukan itu, Ma. Mama tolong dengerin dulu. Hana melakukan semua ini demi Mas Bram. Hana harus, Mama capek kan. Ma dengerin dulu penjelasan Hana. Ma, Mama mau ngapain? Ma? Mama mau pulang ke Bogor. Dan kamu gak perlu antar Mama. Mama gak mungkin, Hana gak mungkin membiarkan Mama pergi sendirian. Hana setidaknya biarkan Hana mengantarkan Mama pergi ke Bogor. Mama baru sembuh. Mama masih dalam masa-masa pemulihan. Mama tolong Mama. Gak perlu Hana. Percuma kamu merawat Mama. Kalau kamu tidak bisa merawat hati Mama. Dan perasaan Mama. Mama dengar Ma. Mama mau kemana, Mama? Biar Hana yang temui. Ma, dengerin Hana dulu, Ma.
Mama. Kenapa Mama gak mau dengerin penjelasan dari aku? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Mas. Mas, Mama barusan pergi karena Mama marah sama aku. Aku mau nganterin Mama terus, tapi Mama gak mau dengerin penjelasan aku. Mama gak mau dengerin penjelasan aku kenapa akhirnya aku harus menerbitkan novel itu, Mas. Loh, tunggu, tunggu. Jadi sekarang Mama langsung berangkat ke Bogor? Ana, kenapa kamu gak tahan aja dulu mamanya? Ya, aku... Mas, aku udah coba... Aku udah coba menghentikan Mama, tapi Mama tetap marah sama Hana. Mas, kamu harus... Mas, coba kamu ngomong baik-baik sama Mama. Kamu jelasin ke Mama kenapa aku menerbitkan novel itu. Mama benar-benar marah sama aku, Mas. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ya udah. Aku langsung aja ke rumah Mama, ke Bogor sekarang. Aku akan coba bicara sama Mama. Mas... Kamu yang harus jelasin ke Mama, aku gak mau Mama salah paham. Tolong ya, Mas. Iya, Bunda, ya udah, Bunda tenang aja dulu, pulang ke rumah tunggu urusin Rosi. Aku akan coba bicara sama Mama. Ya udah, Mas, kamu pokoknya hati-hati di jalan, nanti kabarin aku apa yang terjadi. Assalamualaikum, Mas. Iya, Waalaikumsalam. Pak, kita langsung ke Bogor ya, Pak. Ke Jalan Pejajaran. Di sini, langsung kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Rosi ada di mana? Non Rosi ada di kamarnya, Bu. Cuma Non Rosi dari tadi gak mau keluar kamar. Ya Allah. Rosi pasti masih ngambek masalah Mas Bram masuk penjara. Ya udah. Makasih ya, Bibi. Iya, Bu. Misi. Assalamualaikum, Princess. Waalaikumsalam, Bunda. Lagi baca ya? Iya, Bunda. Bunda boleh duduk di samping Rosi? Boleh, Bunda. Sayang. Rosi kenapa masih ngambek sama Ayah? Coba cerita sama Bunda. Cerita, kenapa nak? Habis gara-gara Ayah masuk penjara, Rosi diledekin terus sama teman-teman. Rosi malu, Bunda. Rosi benci sama Ayah. Rosi sayang, masa Rosi benci sama Ayah Rosi sendiri? Itu Ayah kamu loh, ya kan? Iya, Bunda. Tapi kan Rosi gak mau diledekin punya Ayah jahat. Kalau Ayah pernah di penjara, berarti Ayah orang jahat. Rosi gak mau punya Ayah penjahat. Rosi, Bunda boleh tanya sesuatu gak sama kamu? Boleh, Bunda. Selama ini... Ayah pernah jahat sama Rosi? Atau Ayah pernah marah-marahin Rosi? Enggak, Bunda. Malah Ayah sering manjain Rosi sama Bunda. Terus? Ayah sering apa lagi? Ayah sering beliin Rosi mainan sama makanan. Sering banget. Mainan Rosi banyak banget. Semuanya yang beli siapa? Ayah. Berarti Ayah jahat atau baik? Berarti Ayah baik dong. Rosi udah tahu Ayahnya Rosi itu baik. Terus kenapa Rosi harus ngambek sama Ayah? Ya juga ya, Bunda. Ya udah deh, Rosi gak ngambek lagi sama Ayah.
Soalnya ayah baik banget sama Rosi. Ayah gak cuman baik sama Rosi, tapi ayah sayang banget sama kamu, nak. Sekarang Rosi harus selalu ingat bahwa ayah itu sayang sama kamu, ya. Ayah selalu baik sama kamu. Jadi kamu gak boleh ngambek-ngambek lagi sama ayah. Kasihan ayah. Iya bunda, Rosi janji gak akan ngambek lagi sama ayah. Anak pintar. Tapi masih ada satu hal lagi. Ayo, bunda selalu ngajarin kamu kalau Rosi pernah buat salah, harus ngapain? Minta maaf bunda. Terus? Mau minta maaf sama ayah. Caranya gimana? Ya deh bunda, Rosi mau bikin surat buat ayah. Rosi mau minta maaf sama ayah. Gitu ya. Rosi sekali lagi, bunda ingetin kamu ya. Kamu jangan terlalu ngambek atau marah kalau ada orang lain yang ledekin kamu. Karena Rosi yang lebih kenal sama ayah daripada orang lain. Ya kan? Dan ayah Rosi itu ayah yang paling baik buat Rosi. Ya? Ya, bunda. Sayang gak sama ayah? Sayang, bunda. Sayang sama bunda? Sayang, bunda. Bunda juga sayang sama kamu, nak. Kamu anak pintar. I love you, princess. Rosi sayang banget sama bunda. I love you, bunda. I love you more. I love you. Aku gak dicium. Lagi. Assalamualaikum, Dian. Waalaikumsalam. Dian, kamu sekarang makan dulu ya. Nih, Mbak udah bawain makanan buat kamu. Ya Allah, Mbak. Maaf ya, saya jadi ngerepotin Mbak terus. Dian, kamu jangan berbicara seperti itu dong. Mbak itu sama sekali tidak merasa direpotkan dengan kamu. Malah sekarang, Mbak itu udah anggap kamu seperti adik Mbak sendiri. Jadi kamu gak usah sungkan ya. Makasih banyak ya, Mbak. Anak aku pasti beruntung banget punya orang tua yang soleh dan soleha. Seperti Mbak dan Ustaz. Aku berharap anak aku bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti Mbak dan Ustaz Jufri. Supaya bisa menjadi tabungan doa dari anak aku. Untuk kita di akhirat kelak, Mbak. Amin. Amin ya Allah. Ya udah. Sekarang kamu makan dulu ya, biar anak kamu yang ada di sini bisa sehat. Ya, makasih ya, Mbak. Mbak keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu datang ke sini pasti untuk masalah novel itu. Iya, Ma. Pokoknya Mama enggak mau tahu. Kamu harus bisa memaksa Hana untuk mengurungkan niatnya menerbitkan novel. Apa tanggapan orang nanti kalau mereka baca novel itu? Apa malu, Bram? Malu? Iya, Ma. Mama juga harus tahu, karena sebenarnya Hana itu posisinya sangat terjepit juga. Hana itu sama sekali gak bersalah, Ma. Hana beneran melakuin itu karena
itulah salah satu cara untuk Hana membebaskan Bram dari penjara. Apapun alasannya, buat Mama, Hana tetap salah. Sebenarnya Bram juga gak setuju dengan penerbitan novelnya Hana itu. Karena novelnya mau diterbitkan di bawah bosnya di kantor. Tapi Mama, ya Hana telah memilih posisi, Hana telah memilih keputusan itu karena itu yang terbaik pada saatnya. Dan sekarang Hana sudah tanda tangan surat kontraknya dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada bosnya. Nah, kita nggak bisa ngapain lagi, Mama. Percuma kamu keluar dari penjara kalau masalah kamu akan dibeberkan di masyarakat. Pokoknya kamu harus bisa memaksa Hana untuk membatalkan menerbitkan novel itu. Ya, Ma. Bram akan coba berbicara sama Hana. Ya, harus. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Mas. Ini surat dari Rosi. Surat permintaan maaf buat kamu. Iya, nanti aku baca, Bunda. Tapi aku lagi mikirin Mama nih. Mas, kamu udah jelasin kan ke Mama kenapa akhirnya aku harus menerbitkan novel itu? Ya, aku udah jelasin sama Mama. Tapi tetap aja Mama marah. Mama gak mau kamu terbitin buku kamu itu. Nah, aku udah coba bujuk Mama. Aku udah coba bilang sama Mama kenapa segala macam. Tapi Mama gak mau terima. Mama gak mau aib keluarga kita ini tersebar luas gara-gara buku kamu. Ya, aku ngerti bahwa Mama pasti akan kecewa. Aku juga gak mau membuat Mama seperti itu. Tapi gimana, Mas? Gimana? Aku sudah tanda tangan kontrak itu. Aku sudah melakukan perjanjian sama Tristan. Jadi sekarang semua keputusannya ada di tangan Tristan. Ya sekarang kita harus milih. Mas, kita sudah menerima kenyataan bahwa dengan bantuan Tristan kamu bisa keluar dari penjara, ya kan? Tapi gimana sekarang, Bunda? Hah? Kita mau bela siapa? Gimana caranya kita bikin Mama gak marah? Atau Tristan tiba-tiba gak jadi terbitin bukunya? Gimana caranya sekarang, Bunda? Mas, aku juga gak tahu. Yang aku tahu adalah aku melakukan apa yang aku harus lakukan. Kemarin itu posisi aku benar-benar kejepit. Dan akhirnya mau gak mau aku tanda tanganin kontrak itu. Dan meskipun sekarang kondisi seperti ini, aku cuma bisa berharap bahwa Mama bisa mengerti dan bisa memaafkan aku. Pokoknya kalau novel itu terbit ya sudah. Kecuali ada mujizat di mana Tristan tidak akan mengeluarkan novel itu. Iya, dan ikut dengan itu gak mungkin terjadi. Tahu Tristan? Hah? Semuanya pasti dipublish sama dia. Cari keuntungan doang, tahu gak? Seandainya aku kemarin gak terseret masalah korupsi Pak Subrata, pasti kejadiannya gak akan seperti ini. Hana pasti tidak akan terpaksa menerbitkan novelnya seperti keinginan Tristan. Apa aku ini emang suami yang tidak berguna? Hah? Hanya bisa menyusahkan keluarga. Nggak disangka novel ini benar-benar menarik. Pasti semua istri yang terzolimi oleh perselingkuhan suaminya akan menjadikan novel catatan hati seorang istri karya Hana ini menjadi buku panduan yang sangat menginspirasi mereka.
Dan akhirnya, Hana akan tahu reaksi para pembaca mengenai suaminya yang selama ini ia bela mati-matian. Saya yakin, pasti akan banyak pembaca membenci Bram setelah mereka membaca novel ini. Ini jadi semakin menarik. Novel ini harus segera naik cetak dan terbit. Halo, Pak. Tolong kamu urus novelnya Bu Hana ya. Saya mau novel Catatan Hati Seorang Istri itu segera naik cetak dan segera juga diterbitkan. Lalu jangan lupa atur jadwal promo yang terbaik. Saya mau semuanya sempurna. Paham kamu? Paham, Pak. Bagus. Nanti file novel Catatan Hati Seorang Istri saya kirim ke kamu. Oke, Pak. Hana yang baik, maaf bila aku mengganggu waktu Mbak. Aku Yanti, salah satu penggemar Mbak. Aku suka banget ngikutin blog Mbak. Aku salut sama kesabaran Mbak dalam menghadapi suami Mbak. Aku tahu, suami Mbak pernah selingkuh dan masuk penjara. Tapi Mbak masih bisa bersabar dan mempertahankan suami Mbak. Kalau aku yang berada di posisi Mbak, mungkin aku sudah melayangkan gugatan perceraian ke suami aku. Maaf ya Mbak, kalau aku boleh sedikit berkomentar, apa pantas suami seperti Mbak itu dipertahankan untuk menjadi imam keluarga Mbak? Mbak Hana yang cantik dan cerdas, aku yakin Mbak bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada suami Mbak. Kalau aku jadi Mbak, aku pasti akan memilih laki-laki lain yang lebih pantas jadi imam daripada aku mempertahankan seseorang perselingkuh. Daripada aku ketakutan setiap saat kalau nantinya suami aku selingkuh lagi. Lebih baik aku cerai dan jadi janda. Maaf ya Mbak, ini cuma pendapat aku aja. Mbak jangan marah ya. Ya Allah, mengapa masih saja ada pembacaku yang menyalahkan keputusanku untuk mempertahankan Mas Bram? Seandainya saja Yanti dan pembaca lainnya tahu kalau Mas Bram selama ini selalu memperhatikan aku dan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya ke aku. Apakah mereka masih bisa berkomentar seperti ini? Andai saja mereka tahu kesetiaan Mas Bram saat aku melewati masa-masa sulitku terkena kanker rahim stadium 2. Ketika seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, itu berarti juga harus mengimani ketetapan dan keputusan Allah. Seperti halnya hidup, mati, dan rezeki yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Begitu pula halnya soal jodoh. Jodoh itu datangnya dari Allah dan tugas kita adalah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Setiap rumah tangga pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Hati, meski Allah telah mengatur jodoh buat kita, tapi Allah juga tak melarang kita untuk mengejar kebahagiaan kita kan, Mbak? Bahkan dalam Islam ada ketentuan bahwa seorang pria atau imam yang tidak baik maka tidak patut untuk dijadikan panutan lagi. Tapi kenapa seolah Mbak Hana menutup mata tentang itu? Bukankah seorang muslimah yang baik salah satunya adalah muslimah yang tidak pernah menzolimi orang lain? Apalagi menzolimi dirinya sendiri.
Untuk Mbak Hana yang sabar ya Mbak. Jujur, saya sempat bertanya-tanya membaca renungan Mbak Hana ini. Lalu muncul pertanyaan saya, jika seorang istri seperti Mbak Hana bisa begitu berbesar hati menerima segala kelebihan dan kekurangan suami atau pasangannya, tapi lalu kenapa justru si suami itu yang seolah tidak bersyukur mempunyai istri seperti Mbak Hana? Rasain kamu Mbak. Biar sadar kalau kamu itu terlalu naif jadi orang. Atau mungkin kamu itu bodoh. Ketika seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, itu berarti juga harus mengimani ketetapan dan keputusan Allah. Seperti halnya hidup, mati, dan rezeki yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Begitu pula halnya soal jodoh. Jodoh itu datangnya dari Allah dan tugas kita adalah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Setiap rumah tangga pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kayaknya saya datang di waktu yang gak tepat. Tristan, sudah berapa kali saya bilang sama kamu kalau kamu mau masuk ke ruangan ini, harusnya kamu mengucapkan salam dulu atau ketok pintu. Sorry, Hana. Kamu kenapa nangis? Barangkali kamu butuh teman untuk sharing. Saya bisa menjadi pendengar yang baik buat kamu, Hana. Maaf, Tristan, tapi nggak seperlunya kamu menawarkan diri kamu seperti itu. Alright. Terserah kamu saja. Saya hanya berusaha untuk bersikap baik. Jadi sebenarnya ada apa? Sampai kamu menerobos masuk ke ruangan saya. Ada masalah apa? Ini. Saya kesini ingin kasih secara langsung ke kamu jadwal promo buku kamu, Hana. Promo buku, Tristan, maksud kamu buku saya sudah selesai dicetak dan akan diterbitkan secepat ini? Ya, lebih cepat, lebih baik, lebih fresh juga kan. Oke, Hana, saya minta tolong sama kamu untuk memperhatikan dan menyesuaikan mungkin dengan jadwal kamu yang sudah ada, dengan schedule promo buku itu. Ya, selanjutnya kalau udah oke semua, kabarin saja saya secepatnya. Oke. Ketika seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, itu berarti juga harus mengimani ketetapan dan keputusan Allah. Seperti halnya hidup, mati, dan rezeki yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Begitu pula halnya soal jodoh. Jodoh itu datangnya dari Allah dan tugas kita adalah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Setiap rumah tangga pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tati. Bibi. Mama. Apa maksudnya ini? Kamu betul-betul gak menghargai mama. Ma, Ma Hana bisa jelasin semua ini, tapi mama harus tahu.
bahwa Hannah tidak bisa membatalkan kontrak penerbitan buku ini, Ma. Kamu dari awal kamu mendengarkan Mama. Kontrak itu tidak pernah ada. Ma, tolong ngertiin posisi Hannah. Hannah gak bisa membatalkan kontrak ini. Hannah gak... Kamu gak ngertiin Mama? Bagaimana Mama bisa ngertiin kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama belum selesai bicara. Gak ngizinin Hana untuk mencium tangan suami Hana yang buat apa cium tangan? Kalau aib suami kamu, kamu mau sebarkan. Mama, Mama apa maksudnya ini, Ma? Ada apa lagi nih, Ma? Tanya saja sama istri kamu. Hana mohon, Mama mau dengerin dulu penjelasan dari Hana. Hana melakukan semua ini. Mama tidak mau mengulang lagi. Kalau sampai novel itu terbit, Mama tidak mau ketemu kamu lagi. Kejar Mama. Ayo, ayo Mas. Ya, buat apa? Buat apa, Bunda? Buat apa kita kejar Mama? Gimana sih? Mama lagi belum sembuh. Kita harus kejar Mama sekarang. Ya, biarin aja Mama pergi. Biarin aja Mama pergi. Sini kamu. Kamu tahu nggak? Kamu itu selalu ngambil keputusan sendiri. Nggak pernah mau bicara sama aku dulu. Mas, kamu lagi ngomongin apa sih? Kamu tahu kan? Kamu tahu kalau aku terpaksa melakukan semua ini. Kita semua setuju kalau Tristan satu-satunya orang yang bisa membantu kita. Tapi bukan dengan cara ini. Bukan dengan menjual hak cipta buku kamu kepada dia. Kan itu udah dibahas tadi dulu. Mama juga udah bilang kalau dia gak mau. Sekarang apa? Lihat dong. Sekarang Tristan udah menang. Dia udah punya hak buku kamu. Ya itu hak cerita kita. Dan dia akan menerbitkan buku itu untuk semuanya baca. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu jangan berlebihan seperti ini dong, Mas. Kamu pikir aku melakukan semua ini untuk siapa? Untuk siapa kalau bukan buat kamu, Mas? Kamu pikir Mama itu sakit karena siapa? Karena kamu, Mas. Kamu lupa. Kamu. Kamu mau melawan aku sekarang? Kamu mau melawan aku? Hah? Ayo dong, bilang dong kalau gitu. Bilang dong sama aku. Ini semua salah aku, kan? Ini semua salah aku. Bilang. Bilang dong, bilang kalau ini semua salah aku. Itu kan yang kamu mau bilang? Itu kan yang kamu mau bilang? Ini semua salah aku, Mama sakit gara-gara aku, kamu sakit gara-gara aku, semuanya salah gara-gara aku. Aku memang manusia yang gak benar. Semuanya salah, 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 salah mulu. Ya kamu jangan diam aja, ayo cepetan. Come on.
bisa jadi imam buat kamu, gak bisa jadi pemimpin buat kamu dan keluarga ini. Hah? Bilang dong, mama sakit gara-gara aku. Kamu sakit gara-gara aku. Bilang dong. Itu kan yang kamu mau bilang? Ya udah, Mas. Sekarang aku tanya sama kamu. Apa solusinya? Kamu kasih solusi apa? Oh, terserah kamu lah kalau solusinya. Kamu aja yang mikirin sendiri. Tuh, kamu punya solusi yang paling bagus buat kita semua. Terserah kamu. Terbaik.